Zaitun juga boleh berfungsi untuk pembersihan wajah, wajah dan membuat awet muda, masya Allah. Ini antara amalan kot Umi Sarah kita, alhamdulillah. Tu tadi saya sebutkan, Nabi pesan kat kita tentang amalan zaitun. Nabi bukan hanya suruh makan minyak zaitun, kulu, Nabi suruh makan saja, tidak. Waddahinu bihi, berlumur dengannya. Amalan Nabi SAW, kan sahabat pernah sebut dalam hadis, Nabi SAW pakai minyak zaitun ni sampai berminyak. Jambang Nabi SAW, janggut Nabi SAW, misai, semua Nabi sapu kat muka, kat kulit, sampai sahabat kata ketika Nabi pakai minyak zaitun pada tubuh, sampai aku melihat Nabi ni seperti seorang penjual minyak, sebab dah nampak berminyak kat Nabi SAW. Dah, masya Allah. Muka lagu ni betul, kita pun nak cuba nak jadi elok, nak amal. Jadi antara amalan yang kita boleh amal, insya Allah, sapu minyak zaitun. Dan saya nak pesanlah, kalau siapa nak kata minyak zaitun ni untuk awet muda, dia nak amal untuk jaga wajah dia, jaga kulit, dengar ni, buat dua benda ni untuk jaga wajah, melalui minyak zaitun. Benda lain banyak lagi kita amal, contoh pagi-pagi minum air masak. Antara nak jaga muka, kulit, pagi-pagi minum air masak, air suam, lagi cantik air suam tu minum dengan madu. Okey, yang ni kita bercakap tajuk minyak zaitun. Tentang zaitun, dua benda ni boleh buat. Pertama, sapu pada kulit. Ni nak jaga pada kulit ni, amal minyak zaitun, sapu pada kulit. Tu cara yang Nabi suruh, dan sains moden pun sebut khasiat dalam zaitun bantu ke arah tu, sapu pada kulit. Yang kedua, buat apa? Bila kita konsum minyak zaitun, kita makan, jangan terus telan. Biar kita kemam dalam mulut, atau juga kita kumur-kumur dia selama masa yang kita mampu. Minyak kan duduk dalam mulut, payah nak telan, segi melugai lah orang utara kata, loya takut termuntah ke apa kan, tapi siapa mampu letak kat situ lama-lama, kemam dalam mulut sebelum telan, kumur-kumur lagi cantik. Untuk apa? Untuk tarik toksin, kotoran apa semua ni kita tarik, dia absorb, dia tarik. Sebab tu sifat minyak zaitun ni dia menyerap. Okey, dia menyerap dengan cara beri manfaat sihat juga, yang kita kata oric value tu, dan juga pada dia menarik, dia tarik, dia masuk dalam badan, dia buat kerja dengan cara absorb. Jadi antara amalan untuk pada wajah, okey, masuk minyak zaitun, biar lama sat kalau mampulah. Okey.